Halo, what's up everybody? Welcome back to channel Randy Emperor aka Agyong di sini, teman-teman. Oke, kali ini kita bakal coba main jajal game mobile, teman-teman ya. Dulu gue pernah mainin yang kode keras buat cowok apa buat cewek ya. Sekarang ada yang baru lagi namanya kode keras ojol ya. Gue nggak tahu, gue pengen coba aja. Gue pengen kalian tahu reaksi gue seperti apa. Gue pun ingin mencari tahu seperti apa reaksi gue. Jadi kita akan coba aja langsung gimana teman-teman gamenya. Kayaknya game-game mobile sekarang lagi menjamur ya teman-teman ya. Dan game kocak-kocak itu yang gue cari ya. Kalau gitu kita akan langsung mulai aja level 1. Ambil pesanan dengan klik cangkir kopi. Oke, kita jadi babang ojek. Tunggu. Ada yang gagal fokus sama kayak gue. Kenapa tangan babang gojek ini serem banget kayak film horor? Oke, ini banyak-banyak iklan di sini ya. Oke, kita klik aja ini. Mungkin ada caranya supaya tidak ada iklan sama sekali. Oke, kita harus klik. Kita masukkan ke sini. Woi, awas, hati-hati. Kita panggil aja nama dia Mamat ya. Mamat berhasil, gampang banget ya. Oke, es. Dapatkan petunjuk setelah menonton video. Ah, enggak lah. Oke, jadi kayaknya ada pesanan dari toko Abah. Teman-teman. Oh, kita disuruh beli buah kah? Oh, apel. Apel. Yang ini bukan, yang ini tidak jadi. Pak, ini saya tidak jadi beli, Pak. Oh, shit. Oh. Kita bisa pakai helm semangka. Gue bisa beli nanas gak? Oke. Oke, Bah. Udah, Bah. Gue masukin ke sini. Oke, mantap. Kita bisa pakai helm semangka. Kita berhasil, teman-teman. Gampang banget. Berarti kalau Akyong bisa jadi supir ojek kalian, gimana, teman-teman? Kalau Akyong antarin ke tempat kalian. Oke. Hari ini pesanannya lu apa? Oh, ini ada secangkir kopi lagi hujan. Gue tentu aja harus pakai payung. Mungkin payung ini bisa kita pakai. Wow, kita udah pegang payung. Selalu sedia payung sesudah hujan. Ada keledek teman-teman ya. Jadi kita taruh aja ini langsung begini. Oke, mantap sekali. Akyong tidak kehujanan. Bukan itu si Mamat maksud gua. Oke. Oh, banyak sekali. Dia bingung. Dia butuh telur. Terus dia butuh semangka. Terus dia butuh apa lagi? Butuh minuman. Mantap. Berarti ada sesuatu nih harus. Mungkin nanas ini bisa gua pakai. Oh, bukan. Bolong kantong gua. Gara-gara masukin durian. Ya ampun. Ya sobek dong, Bro. Ya maaf deh. Saya nggak tahu. Kan gua kirain begini aja gimana dah. Nah. Berhasil kan? Oh ya, gampang banget, gampang banget ya. Oke. Wup. Oh, ini hati-hati teman-teman, berbahaya. Kita klik dulu. Kita taruh di sini. Oh, Mamat memang pintar banget, Mamat. Hai, Mbak yang ada di dalam sana. Di sini adalah Kompret. Mamat. Apakah kamu jomblo? Oke, mari kita masukin aja ke dalam. Ah, oh, gampang banget. Oh, ini kopi janji Jowo. Ya, oh, gokil. Oh, hujan lagi. Kenapa ini gampang sekali, Bro? Nah, tenang. Kita masukin ke dalam itu. Payungnya kenapa nggak dipakai? Loh. Weh, Mamat, lu kan jadi kehujanan, Bro. Main terabas aja lu. Kan udah gue bilang pakai payung dulu, Bro. Nah. Oh ya, gue lupa arahkan ke Mamat, teman-teman. Oke, Mat, let's go, Mamat. What? Tiba-tiba ada angin. Tidak semudah itu, Ferguso, katanya. Ya ampun. Nah, bentar. Kita lihat, ini hari ini hujan geledek. Oh, kalendernya bisa kita ubah. Magic sekali kalau seorang driver Gojek online bisa mengubah cuaca, Bro. Oke. Wih, mantep banget emang. Ternyata kalendernya bisa kita klik, Bro. Ya ampun. 2000 years later. Oke. Ini kenapa Mamat sakit kepala? Ada ini kah? Oh, tunggu. Dia bawa spray-spray apa ini, hah? Ya ampun, Mamat tertabrak. Mamat tertabrak, goblok. Oke, mungkin ada hubungannya dengan spray ini. Dimana spray ini kita harus spray dulu ke sini kali ya. Spray.
sampai ke sini, Mamat akan ditabrak dengan mobil. Tidak. Tidak, Mamat. Oh. Helmnya kita ganti jadi warna merah, teman-teman, ya. Mantap sekali, Mat. Oh, gua tahu spray tadi gunanya untuk nyemprot kulit semangka ini berubah jadi merah, teman-teman. Oke, kita ambil belanjaan kita. Weh, bro. Palak gue merah nih, udah kayak lampu merah nih. Hati-hati lo, ya kan? Kita lihat dulu cuaca. Iya, kita udah pinter. Tidak lupa Mamat pegang payung dulu ya. Ya Mat, pegang payung Mat. Hati-hati Mat. Kali-kali ada apa Mat? Gledek nggak? Lah, mencair malahan es krimnya. Ya ampun. Ya udah Mat, kita coba. Kita tak usah pakai ubah cuaca, kita pergi aja Mat. Ya ampun, ada angin kencang ternyata menghadang si Mamat. Mungkin cuacanya bisa kita ubah yang lain kah? Oh, kalau panas begini. Oh, gue tahu. Pakai payung. Terus begini kah, Mat? Ya ampun, mencair lagi nggak tuh? Esnya meleleh, teman-teman ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita kerjakan lebih dahulu ya. Hari hujan di luar, gimana nih Mat? Apa esnya bisa kita payungin gak Mat? Ini saya bingung teman-teman ya. Gimana kalau batal? Kita beli semua tips. 28.000 untuk membeli semua tips. Oke, semuanya butuh duit ya teman-teman ya. Hah, gimana kalau kita melihat tipsnya setelah menonton video? Oke teman-teman, setelah gua terpaksa harus lihat iklan, ternyata yang disuruh adalah mengubah kalendernya menjadi cerah teman-teman ya. Tapi sekarang bagaimana cara mencegah? Oh yes, ini sekop ini buat apa teman-teman? Oh, sekop es. Ah, ternyata gue lebih jago. Mantap, ada sekop buat es. Asik. Oke, Mamat terjebak kemacetan teman-teman. Ini apa? Oh. Ya ampun, kenapa? Kenapa emang namanya? Wah, Mamat terjebak macet ini teman-teman. Gimana ya caranya ya? Yang pasti ini dulu. Oh. Gimana ini, Mat? What should we do, Mat? Mungkin akan ada lewat sesuatu, teman-teman ya. Mamat mau terjebak macet ini, teman-teman. Ayo jalan, Mat. Ini jalanannya kosong. Oh, begini saja kah caranya? Hah, gampang sekali teman-teman. Gue tidak menyangka caranya cuma menunggu. Woi, ada satpam galak namanya Mamang. Hei, saya Mamat. Ini kosan wanita. Oke, gue udah tahu. Halo? Oh, gue tahu. Ini rokok. Rokok buat... Wah. Woi, gampang sekali disogok dengan rokok si Mamang. Oke, ini seperti biasa kita udah tahu caranya, guys. Begini kan? Haha. Loh. Apakah gua tampak gendut? Astaga, gimana ini, guys? Oh. Saya tahu, teman-teman ya. Jadi ini kita taruh lambang kafenya di sini. Oh, ini ada yang bolong ternyata ya. Kamu nggak mau pakai ini kah? Mat. Kita di kopi janji Jowo ini. Shit. Kita masukin. Oh, gua tahu teman-teman. Mungkin kita tidak pakai pelang jalanan ini ya sekarang ya. Kita ambil pelang kafenya. Ah! Memang mantap memang ya si Akyong ini ya. Kita ambil aja pelangnya ya.
Mantap sekali. Jadi plang kafe ini kita pakai buat diinjak, teman-teman ya. Ingat, plang kafe bukan dibaca, diinjak. Kita harus ke lantai 12, teman-teman. Nah, mana yang harus kita ubah? Aha. Oh. Naik tangga dia. Oh, udah capek dia. Dua belas. Lah. Kalau liftnya rusak jangan dipakai, bro. Astaga. Oke, mat. Oke, mat. Gua nggak bisa curang berarti ya. Naik, naik, mat. Naik lagi, mat. Terus, mat. Terus kenapa Mamat mati? Maksimal lantai 4. Gue coba lantai 1. Tetap mati juga si Mamat. Gimana ini, teman-teman? Gue tahu liftnya rusak, tapi gimana caranya gue lewatin ini, bro? Wah, gak bisa, teman-teman. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ah, sudahlah, Sultan mengamuk, teman-teman ya. Kita beli aja cuma 28.000 saja. Kita isi GoPay dulu, teman-teman. Kita lihat GoPay gua ada isi nggak ya. Ya, berarti ini lebih kurang. Waduh, GoPay kita kosong, teman-teman. Gimana ini? Siap, bro, semua tips sudah dibeli, bro. Hah? Klik pada tangga dan naik ke lantai 4. Ke lantai 12. Loh, karena tadi udah gua kerjakan itu, bro. Lah. Kocak. Oh, tadi gue tadi nggak coba ya sampai lantai 5 ya gue tadi ya. Oke, teman-teman. Kita udah beli semua tipsnya. Mudah-mudahan tidak ada iklan lagi, teman-teman ya. Oke, kita mau telur. Telur tambah cabe tambah ayam. Oh, cabe kita ambil. Apalagi yang bisa kita ambil? Mbaknya bisa kita ambil. Mungkin ini kita kasih ke ayamnya. Hey. Ya ampun, kenapa kamu Mamat? Awas licin, bro. Oke, kita dapat orderan batu tambah telur tambah cabe. Mana yang batu sih? Ini mungkin kasih ke ayam. Ini ada cabe. Woi, mbaknya bisa kita kasih cabe, bro. Kenapa mbak mau makan? Mbak, kenapa makanin cabe itu, mbak? Kenapa, why? Oh, ini ayam nih gue kasih cabai. Nah. Nah. Teman-teman. Telurnya gue taruh sini. Ayam. Ayamnya kita goreng. Nah. Mungkin begini. Tambah telur. Tambah cabai. Wah, gue pinter banget, sumpah. Kita bawa ayamnya juga. Lah. Ya, kita udah tahu caranya, teman-teman. Sini kamu ayam cabe. Jadi rotinya kita taruh lagi di sini, kita kasih telur, terus kita kasih cabe. Ayamnya mungkin kita taruh di sini ya. Woi, gila, ayamnya bisa ulti, men. Ayamnya sih bisa ulti, serem banget nih ayam. Gokil, ayam berapi. Ini yang bikin gamenya sih kocak sih. Ayam berapi ngenain lantai, bro. Wih, ada anjing galak nih gue liat nih. Oke, kita pakai bola. Kita kasih ke anjing. Hey, pergi kejar. Oke, kita ambil tulangnya. Ini ada tulang, bro. Go. Nah, gitu. Padahal tulang kamu juga yang gue pake. Kamu bodoh. Kenapa ada vampir Cina di sini? Mau makan otak, bro. Berjinnya kita kasih. Oh, dia terbang. Kita pesanan apa sih ini, neraka kah? Wih, gokil parah, men. Kita berhasil lagi. Akyong ternyata emang jago, Mamat. Wih, kenapa payung yang keambil? Berarti ada sesuatu nih, teman-teman ya.
Kita pakai dulu mungkin. Apa ini? Air kah ke sini kah? Kering kerontang kah? Mungkin Mbak mau minum? Payung kah? Kita masukin sini. Pakai payung, Man. Minum, Man. Oh, ini gunanya. Mir, Man, minum, Man. Kamu dulu bisa, Man. Nih, minum lagi, Man. Akyong memang jago. Padahal Akyong gak pernah nonton siapapun, swear demi apapun.